Hai, Dika di sini. Di video kali ini, aku akan menunjukkan ke kalian tentang cara mengirim atau membuat story video WhatsApp lebih dari 30 detik. Saat kita membuat story video WhatsApp, maka kita hanya akan diberi durasi 30 detik oleh WhatsApp. Dan di saat kalian akan mengirim story video panjang, biasanya kita harus mengunggahnya per 30 detik atau kita harus mengatur sambungan video yang kita unggah. Nah, di video kali ini ada cara yang lebih mudah untuk mengirim video panjang di story WhatsApp. Oke, langsung saja. Untuk mengirim video panjang di story WhatsApp, di sini kita perlu mendownload aplikasi bantuan yang bernama WFVS. Untuk aplikasinya seperti ini. Setelah kalian selesai menginstal, selanjutnya di sini kita buka. Nah, untuk mengirim story WhatsApp video panjang, di sini kita pilih set full video status ini. Setelah itu pilih video yang akan kalian buat story. Selanjutnya pilih menu split di bawah ini dan tunggu proses pemisahan video selesai. Kemudian, kita akan dialihkan ke halaman seperti ini. Di sini kita pilih WhatsApp dan setelah itu pilih story. Maka, video panjang tadi akan terkirim ke WhatsApp story kita. Oke, itulah cara mengirim atau membuat story video WhatsApp lebih dari 30 detik. Saya rasa sekian, semoga dapat bermanfaat. Jika kalian suka, silakan like dan share video ini. Dan jika kalian ingin tahu tips atau tutorial lainnya, silakan untuk subscribe. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.